Seterusnya, marilah kita mempelajari daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, walaqad zara'na li jahannam katsiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal-an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah jadikan dan menyediakan neraka jahannam itu untuk makhluk jin dan manusia. Mereka mempunyai hati perasaan, tetapi mereka tidak mengambil faham. Mereka mempunyai mata untuk melihat, tetapi mereka tidak melihat untuk mengambil pengajaran. Mereka mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi mereka tidak mendengar untuk menerima peringatan. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Marilah kita menyedari betapa makhluk manusia dijadikan oleh Allah dan diletakkan mereka di atas muka bumi bagi menunaikan kewajipan yang besar, yang berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Mereka ditugaskan untuk beribadat kepada Allah. Mereka ditugaskan untuk memakmurkan bumi Allah dengan memerintah, mentadbir dan mengurus makhluk-makhluk yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Mereka dikurniakan kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada rasul-rasul yang dilantik oleh Allah juga dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka menjalankan tugas di bumi Allah mengikut petunjuk dan ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amanah. Allah menugaskan mereka dengan kewajipan-kewajipan yang besar kerana mereka diberi akal fikiran. Mereka diberi kemampuan anggota yang berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain, membolehkan mereka menggunakan kemampuan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menugaskan perintah yang memberi kemuliaan kepada mereka dan menjadikan mereka lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, kerana mereka menghadapi cabaran yang banyak dalam kehidupan ini. Allah berjanji untuk mengembalikan mereka di hari akhirat untuk diberi ganjaran yang besar sekiranya mereka menunaikan perintah Allah dengan cara yang sebaik-baiknya, menggunakan nikmat akal dan anggota yang lain yang diberi oleh Allah dengan cara yang betul. Allah menyatakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un? Adakah kamu mengira kami jadikan kamu begitu saja, padahal kamu tidak dipanggil balik bertemu dengan aku, dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk disoal kembali, dihisab, dikira sejauh mana mereka menunaikan perintah Allah yang diamanahkan kepada mereka. Tetapi malangnya, ramai di kalangan manusia yang lupa daratan, yang tidak sedar diri, melupai nikmat yang beri kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba mereka menjadi makhluk yang merosakkan bumi. Mereka menggunakan kemampuan yang diberi oleh Allah dengan cara yang haram,
dengan cara yang tidak betul, dengan cara yang tidak menunaikan amanah, walaupun bangsa manusia itu mencapai kemajuan kebendaan yang hebat, tamadun kebendaan yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengesahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dhil autad alladhina taghaw fil bilad wa aktharu fiha al fasad fasabba alayhim rabbuka sawta adab inna rabbaka bil mirsad. Adakah kamu tidak lihat, kamu tidak tahu dan tidak faham apa yang Tuhanmu buatkan kepada kaum Ad yang membina bandar Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang mencakar langit, bangunan besar tinggi yang hebat. Kaum Samud yang memahat dan menebuk batu-batu yang pejal daripada bukit yang besar dan keras di lembah tempat tinggal mereka. Kaum Fir'aun yang mempunyai bala tentera yang ramai, menandakan kekuatan dan kekayaan mereka. Mereka telah melakukan kejahatan, mengerjakan maksiat, durhakakan Allah. Maka Allah timpakan ke atas mereka azab yang membinasakan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Allah menunjukkan kepada kita balasan di atas dunia sebelum balasan di hari akhirat. Semua perkara yang diharamkan oleh Allah mendatangkan penyakit. Semua perkara yang dihalalkan oleh Allah mendatangkan faedah dan manfaat. Semua perkara yang wajib mempunyai kelebihan. Kelebihan itu kembali kepada mereka yang beramal dengannya. Semua perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala membawa kemusnahan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengambil apa-apa faedah sedikit pun daripada rahmat dan kurnia yang dia beri kepada hamba-Nya. Semua faedah itu dikembalikan kepada manusia. Hari ini kita melihat makanan, minuman, amalan yang diharamkan mendatangkan berbagai-bagai penyakit. Mereka yang tamak halaba, tidak mengira halal dan haram, mencari kesenangan, merasakan diri sendiri. Sepatutnya semua perkara itu memberi pengajaran kepada kita. Dan kita melihat apabila tibanya balasan Allah, tidak ada siapa yang boleh mengelak. Dan Allah mengurniakan berkat dan kemuliaan kepada sesiapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa min ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasibun. Dan kalau sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nascaya kami bukakan kepada mereka berkat yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Tetapi kebanyakan mereka tidak percaya. Lalu kami jatuhkan hukuman dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Adakah penduduk sesebuah negeri itu berasa aman dan selamat sekiranya hukuman kami menimpa mereka di waktu malam sedang mereka nyenyak tidur? Adakah penduduk sesebuah negeri itu
merasa aman dan selamat sekiranya datang hukuman kami Allah di waktu pagi sedang mereka bermain-main? Adakah mereka merasa aman apabila datangnya hukuman balasan daripada Allah di atas dunia ini pun sebelum hari akhirat? Maka tidaklah merasa aman malaikat oleh orang-orang yang rugi. Rugi di dunia dan rugi di hari akhirat. Hari ini kita merasa dan melihat sendiri bagaimana bencana yang dialami oleh manusia. Berbagai-bagai penyakit. Kehidupan yang tidak aman dan selamat. Cuaca yang berubah. Bencana alam di sana sini. Semua perkara. Apabila manusia tidak menggunakan akal dengan betul. Melupai petunjuk yang diberi kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka mempunyai akal fikiran, pengalaman dan ilmu, mereka tetap makhluk yang mempunyai kelemahan. Mereka berhajat kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila manusia merasa dirinya pandai, cerdik, tidak mustahak kepada ajaran agama, melupai petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan amal maksiat, mengerjakan kemungkaran, tidak mengira halal dan haram, maka Allah rasakan kepada mereka akibat daripada perbuatan mereka. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir dengan terang dan nyata keburukan yang berlaku di darat dan di laut, hasil kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Marilah kita menjadi sebahagian daripada umat Islam yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Tidak melihat secara percuma kemungkaran yang berlaku di hadapan mata kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Anak-anak muda yang berkeliaran meninggalkan perintah Allah, mengerjakan maksiat. Kaum wanita yang telah lupa daratan, melaksanakan larangan Allah, meninggalkan suruhannya. Yang berlaku di dalam rumah kita, di lorong-lorong kampung kita, di mana sahaja, sehingga tidak ada kampung yang selamat, tidak ada rumah yang selamat daripada banjir kemungkaran yang berlaku. Sekiranya kita membiarkan, berlakulah apa yang diberi amaran oleh Allah. Sekiranya kita menunaikan kewajipan, sekurang-kurangnya kita telah menunaikan kewajipan itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan bencana dunia dan diberi peluang kepada manusia untuk bertaubat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Malaikat orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh, yang berpesan-pesan dengan perkara yang baik, dan berpesan-pesan dengan perkara yang benar, dan berpesan-pesan supaya bersabar. Barakallahu li wa lakum bil kitab wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم.